Warga kampung Lewi Kotok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihebohkan dengan munculnya fenomena semburan air bercampur gas di permukiman. Semburan muncul akibat aktivitas pengeboran sumur sedalam 100 meter. Semburan air bercampur gas muncul di tengah-tengah permukiman warga di kampung Lewi Kotok, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Petugas gabungan dari BPBD dan relawan Tagana langsung mendatangi lokasi semburan untuk memeriksa. Hasil pemeriksaan sementara, semburan yang mengandung gas metan ini bukan berasal dari aliran milik PGN. Terjadi semburan air yang disertai dengan gas itu terjadi dikarenakan salah satu warga, tentunya ini dikontrakkan atas nama kami semua, sedang melaksanakan pengeboran untuk sumur. Kamis pagi, semburan air bercampur gas masih terlihat keluar dari dalam tanah. Peristiwa itu bermula saat seorang pemilik kontrakan melakukan pengeboran sumur sedalam 60 meter. Namun karena mata air belum ditemukan, ia kembali melakukan pendalaman sekitar 100 meter hingga muncul semburan beraroma belerang. Cukuplah mudah-mudahan. Nah, terusnya dikuras kan? Nah, pasti kuras itu dengan pompa yang dicelup itu, nah itu dia mulai tung gitu. Nah, keluarlah air mancur ini. Guna mencegah bahaya, warga yang tinggal di dekat semburan terpaksa mengungsi ke tempat lain hingga kondisi kembali aman. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.